Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. Halo semuanya, hari ini Omi Gatlo and Kahujudnya bersamai rombongan dari keluarga besar SMA Negeri 1 yang akan mengadakan kegiatan pelepasan dan purna tugas SMA Negeri 1 yang diadakan di Ponosari Gunung Kidul. Dan gimana keseruannya? Ikutin terus ya. When I was king, I played it hard and fast, but I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. I'm begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be. Alhamdulillah, puji syukur kita berkat keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini bisa berkumpul keluarga besar yang ada di satu temuan, dan akhirnya bisa mengunjungi salah satu pantai di Gunung Kidul. Saya dulu sempat 9 tahun di Gunung Kidul, tapi tetap saja ketika balik lagi ya, kenangannya muncul lagi dan ternyata di perjalanan juga luar biasa. Bertemu ya Mbak Nuris dan berkumpul di restoran sepanjang, dan nanti kita akan di pantai sepanjang juga selesai untuk melaksanakan tugas kedinasan saya. Untuk itu di kesempatan siang ini saya mohon pamit. Yang pertama mohon pamit, terima kasih kepada teman-teman seluruh keluarga SMA Negeri 1 Temuan. Put your love in the hand out, baby. Hai, udah lama saya di SMA 1 Temuan, tidak lama. Maret 2022 sampai Desember 2023. Kalau saya hitung itu 20 bulan. Itu pun 10 bulan kita kepanje, yang 10 bulan mohon maaf saya cuti. Terima kasih sekali untuk Pak Tari yang sudah melancarkan cuti saya selama ini, dibantu oleh staf yang lain. Tapi ternyata di waktu yang tidak lama itu, saya betul-betul, ini tidak basa-basi, saya nyata-nyata mendapatkan keluarga baru, mendapatkan saudara baru. Bye.
jalan ke Monosari. Perjalanan yang menyenangkan, objek wisata yang menyenangkan, kru-kru yang hebat. Terima kasih Omega Tour. Ini terakhir juga kita makan di Jogja Lantai 2 di Bukit Bintang. Terima kasih untuk layanannya Omega Tour, mantap. Kami ucapkan juga terima kasih kepada kru Omega Tour yang sudah mengantarkan kita hari ini, membawa kita pada suasana yang lebih menyenangkan, karena setiap harinya kita ada di sekolah berkutat dengan anak, dengan pekerjaan. Pada hari ini kita sedikit bisa relaksasi ya, bersama teman-teman, tentu saja membawa kebahagiaan tersendiri. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Omega Tour masih bisa bersamai kami di acara yang lebih menyenangkan. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada mungkin di awal sempat mengkoordinasi dan mungkin ada beberapa hal yang tidak pas sekali, dan yang kedua terutama kepada excellent service yang selalu siap sedia memfasilitasi perjalanan SMA Tebon sehingga selalu nyaman, aman dan selamat sampai tujuan. Keren Omega Tour, semoga kita kerjasama kita akan berlanjut ke depannya.